semuanya bang. Ini sudah mana? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman media. Seri terakhir balap Yamaha Caprice 2017 berakhir di Solo. Dan 3 seri Yamaha Caprice, pertama itu di Kebumen, kemudian yang kedua di Kediri, dan yang terakhir di Solo ini, Yamaha berhasil melaksanakan balap YCR 1 hingga YCR 9 dan cukup sukses. Dan Yamaha Caprice sudah memasuki usia ke-28 tahun, usia yang sangat dewasa, dan sudah melahirkan pembalap-pembalap muda yang sudah terbukti karir balapnya itu sangat gemilang di dunia balap internasional. Sebagai contoh, Wahyu Aji Trilaksana dan juga Galang Hendra yang sukses menang di sirkuit Jerez pada seri WSBK yang lalu di kelas WSSP 300. Nah, diharapkan di 2018 Yamaha Caprice akan lahir dengan format baru ya, dan akan diselenggarakan bukan hanya di Pulau Jawa tetapi juga di Pulau Kalimantan, kemudian Sulawesi dan juga Sumatera. Dan juga dengan format baru dilibatkannya komunitas motor matic pada dunia balap yang akan dilaksanakan di Yamaha Caprice di 2018 nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kontribusi teman-teman media, khususnya yang meliput dunia balap. Semoga dunia balap Indonesia semakin maju, Yamaha semakin di depan. Wrap your heart. Karena posisinya sudah tertutup oleh